Akan menangkap Raden Samba dengan bantuan pasukan milik ayah Raden Samba sendiri. Itu tandanya orang yang akan kita hadapi. Cerdik, licik, penuh tipu daya yang berbahaya. Mestinya dia berhadapan dengan Kalagondang. Kalagondang sendiri berhasil ditawannya. Oh iya ya? Jadi bagaimana, kek? Bagaimana apanya? Hiralal tidak perlu ditakuti. Aku mengatakan tentang kecerdikan dan kelicikan Hiralal Sangkar, agar kita tidak ceroboh dan tidak gampang terpengaruh oleh tipu muslihatnya. Bajul tertawan.
Dan yang lebih menyakitkan lagi, si Grandong yang melawanku. Apa itu tidak keterlaluan, Ki? Keterlaluan sekali. Bukan kamu saja yang dilawan. Aku juga gurunya. Dalam waktu singkat, dari patuh dia berbalik memusuhi aku. Harus kuakui, kalau Aji Basa Pamungkas itu ilmunya lebih tinggi daripada kita. Buktinya si Grandong begitu cepat mematuhinya. Tidak. Ilmu Aji Basa Pamungkas masih di bawah ilmuku. Dia bukan apa-apa. Aku tambah penasaran. Kenapa yang mencegat kita hanya dua kroconya saja? Coba Aji Basa Pamungkas sendiri. Aku bisa menjajal kesaktiannya. Sekarang aku jadi bingung. Kenapa? Untuk menghadapi Aji Basa Pamungkas, aku harus menghadapi si Grandong dulu. Nyai tidak bisa menjinakkan si Grandong. Aku harus bisa. Nah, begitu. Nyai seorang wanita yang cerdik. Akal Nyai melebihi akal para dewa. Aku memang Ratu Nusantara yang tidak pernah terkalahkan. Si Grandong harus jatuh lagi ke tanganku. Kekasih yang patuh. Bagaimana hasil penyelidikanmu terhadap gurumu itu, sayang? Lampir ingin membujuk si Grandong. Dunia Banda penasaran ingin bertempur dengan Andika. Bagus. Keduanya akan lebih mudah jatuh ke tanganku. Grandong, sini. Ada tugas untuk kamu. Mengerti? Baik. Cepat pergi. Parta Dananjaya dan Adila Sabah. Iya, Kanjeng Gusti Ratu Adil. Ikuti si Grandong. Jangan sampai tahu dia diawasi. Ikuti diam-diam. Pergilah cepat. Baik, Kanjeng Gusti Ratu Adil. Dengar, Ki. Ya, kita ada yang mengikuti. Betul. Tenang saja, Ki. Bersikaplah seolah-olah tidak mengerti. Nanti akan aku sergap dia tiba-tiba. Awas, hati-hati, Nyai. Kenapa? Dia cucuku. Aku tahu, dia juga muridku. Tapi si Grandong sudah tersihir oleh Aji Basa Pamungkas. Hadapi dia seperti menghadapi musuh. Hati-hati dan jangan ceroboh. Diam, Kidunya. Aku bukan anak kecil yang harus digurui. Bukan menggurui, Nyai. Itu demi keselamatan Nyai. Sudah, jangan banyak omong. Aku tahu apa yang harus aku lakukan pada cucuku sendiri. Nenek tahu. Grandong melawan nenek bukan karena keinginan kamu sendiri, iya kak? Grandong sayang nenek. Kamu dengar sendiri, Kidunya. Si Grandong menyayangi aku. Jangan lengah, Nyai. Aji Basa Pamungkas banyak akalnya. Aku lebih pintar dari Aji Basa Pamungkas. Waspada tidak ada buruknya, Nyai. Si Grandong akan kujadikan senjataku untuk menghadapi Aji Basa Pamungkas. Apa maksud, Nyai? Si Grandong pasti sudah tahu tempat tinggal Aji Basa Pamungkas. Dialah yang akan mengantar kita ke sana. Bagus. Aku setuju itu. Aku sudah tidak sabar ingin berhadapan dengan si Aji Basa Pamungkas. Sekarang kau akui kecerdikanku. Grandong. Nenek ingin ketemu dengan Aji Basa Pamungkas. Kau menunjukkannya? Bisa, Nek. Kau tahu kelemahan Aji Basa Pamungkas? Tahu, Nek. Coba katakan pada Nenek. Apa kelemahan Aji Basa Pamungkas? Aji Basa Pamungkas tak tahan melihat orang menangis, Nek. Apa iya? Apalagi? Aji Basa Pamungkas akan lemah melihat orang menari, Nek. Jadi, kalau aku bertempur dengan Aji Basa Pamungkas, aku harus menari. Barangkali begitu. Akan aku lakukan. Kalau dipasang gelang di kaki, Nenek jangan menolak.
Apa itu kelemahannya juga? Itu yang terpenting. Sebab kalau nenek menolak, kesaktian Aji Basa Pamungkas akan bertambah, Nek. Jadi aku harus bagaimana? Usahakan dia mengeluarkan gelang pusakanya dan menawarkan pada nenek untuk dipasang di kaki nenek. Kalau perlu, nenek ambil sendiri dan nenek pasang di kaki nenek. Aji Basa Pamungkas, rahasia kelemahan sudah aku genggam sekarang. Si Grandong sendiri memakai gelang. Tapi... Iya, kita berangkat sekarang. Kemana? Menggempur sarang Aji Basa Pamungkas. Nanti dulu, Nyai. Sabar. Tunggu apa lagi? Sabar. Kita telah adu dulu kebenaran omongan si Grandong. Jadi kau tidak percaya? Bukannya tidak percaya. Kita teliti dulu. Mengingat si Grandong sekarang bukan si Grandong yang dulu. Si Grandong yang dulu dan yang sekarang sama saja. Dia cucuku yang patuh pada neneknya. Sadar, Nyai. Ini demi keselamatan kita. Terserah kau. Kau mau ikut atau tidak, sekarang juga aku mau berangkat untuk menaklukkan Aji Basa Pamungkas. Ayo. Berhasil. Iya. Den Bagus, Daneng Ayu mau kemana? Siapa kalian? Mau apa menjegat kami? Kalian telah masuk ke daerah kami. Dan bagi siapapun yang berani memasuki daerah kami, harus membayar upeti. Rupanya kalian gerombolan penjahat. Rupanya kau belum kenal siapa kami. Macan Kumbang, penguasa hutan Tajur. Tangkap! Ya! Raden Samba, Guru. Tapi ada petunjuk tentang keberadaan Raden Samba. Petunjuk apa? Raden Samba tidak ada di rumahnya di Kadipaten Banjarharja, Guru. Kalau tidak ada di rumahnya, cari di tempat lain. Sedang, Guru. Sedang saya lakukan. Dan saya mendapat petunjuk lain yang sama pentingnya, Guru. Petunjuk apa lagi? Saya melihat Bagus Sajiwo bersama Rindi Antika, Wulandari, dan Datuk Larang Tapa, Guru. Apa yang sedang mereka perbuat? Apakah mereka juga mencari Raden Samba? Betul, Guru. Mereka juga mencari Raden Samba. Dan mereka menyinggung tentang adanya orang Hindustan yang berhasil mengelabuhi ayah Raden Samba. Sehingga mendapat kepercayaan untuk mencari Raden Samba, Guru. Mau apa orang Hindustan itu mencari Raden Samba? Pasti ada sesuatu yang perlu dicurigai. Itu tugasmu, Sendok. Sebab aku dan Kidunya Banda masih ada tugas yang lebih penting. Awasi terus gerak-gerik Bagus Sajiwo dan kawan-kawannya. Jangan lupa, awasi juga orang asing dari Hindustan itu, Hiralal Sangkar. Baik, akan saya lakukan. Guru. Di. Iwan.
Ajeng Roro Sukmawati. Betul, Paman. Walah, Janur Gunung benar. Dengan siapa datang kemari? Kami hanya berdua. Berdua? Masya Allah. Apa nanti ayahmu tidak marah? Ayo, mari masuk. Masuk. Mari, silakan. Rumah sepi, Paman. Mana Bibi? Sedang mengantar makanan untuk kuli-kuli di sawah. Oh. Ini siapa? Calon suamiku. Oh. Baru calon kok, Paman. Jadi tidaknya Gusti Pangeran yang menentukan. Nah, coba ceritakan kepada Paman. Apa yang telah terjadi? Kenapa kalian berdua kemari? Paman tahu siapa sebenarnya kakang ini? Oh, tidak. Siapa dia? Putra seorang adipati. Oh, adipati mana? Paman banyak kenal putra adipati. Waktu menjadi duta ayahmu. Banjarharja. Adipati Banjarharja. Kalau begitu, ayah Andika pasti adipati Jayawisuda. Dan Raden, Raden Samba. Paman mengenal Raden sewaktu masih kanak-kanak. Sekarang, Masya Allah, sudah segede ini. Tolonglah kami, Paman. Kamu punya masalah apa, Ndu? Aku ingin menikah dengan Kakang Samba, tapi ayahku melarang. Karena itu aku lari. Lari? Betul. Aku ingin dinikahkan dengan orang Hindustan. Gila. Gila benar ayahmu. Karena itu kami kemari. Aku percaya Paman bisa menolong kami berdua. Loh, apa yang harus Paman lakukan? Mengizinkan kami tinggal di sini. Dan Paman tidak melaporkan keberadaan kami kepada Ayahanda di Ketemunggungan. Kalau saja ayahmu tahu kalian bersembunyi di sini, dan aku tetap diam, pasti ayahmu akan muka kepadaku. Paman pura-pura tidak tahu. Ayah pasti akan mengampuni Paman. Baiklah. Aku tidak bisa memutuskan sekarang. Aku mau berunding dulu dengan bibimu. Urusan Raden Samba bisa berbahaya. Kenapa, Datu? Dia pergi dengan seorang gadis. Apa karena keduanya belum menikah? Meskipun sudah menikah. Loh, sudah menjadi suami istri, masih berbahaya. Apa bahayanya, Datuk? Raden Samba terkena sihir Kalasarpakanaka, sihir ular. Jika dia kawin dan punya anak, kemungkinan besar anaknya akan menjadi siluman ular. Separuh manusia, separuhnya lagi ular. Masya Allah, kalau begitu kita harus segera menemukan Raden Samba. Jangan sampai dia kawin dengan wanita itu. Kemana kita harus mencari? Kalau ada Kalagondang, kita bisa menanyakan padanya. Karena dia memiliki pusaka sakti Kacolopian. Aku ada akal. Akal apa? Akal untuk mendapatkan Raden Samba. Bagaimana caranya? Coba katakan. Gadis itu pasti membawa Raden Samba ke saudaranya. Kemungkinan saudaranya yang tempatnya paling jauh atau terpencil. Kita cari siapa saja saudara Tumenggung Arta. Sesudah dapat, baru kita lacak ke sana. Bagus, tapi makan waktu lama. Daripada mencari tempat persembunyian Raden Samba yang tidak ketahuan junturungannya, saran Wulandari patut diperhatikan, Datuk. Betul. Kita cari siapa saja saudara Tumenggung Arya. Dan siapa yang pantas kita duga menjadi tempat persembunyian mereka. Kita pergi ke sana. Ayo. Terima kasih, ha? Wah, datang juga. Silakan, Tuan. Ya. Aku merasa tidak sia-sia datang kemari, ha? Oh, kalau begitu, untungnya besar sekali, Tuan. Belum di tangan. Tapi aku percaya, sebentar lagi akan aku peroleh. Kau tahu apa yang aku maksud? Samba dan putri Tuan Temunggung, he? Raden Samba dan Ajeng Rara Sukmawati, Tuan. Aja, dialah yang akan membuat aku menjadi orang terkenal di seluruh Hindustan, he? Loh, kenapa, Tuan? Aku ingin mengawinkan mereka sekarang, he? Oh, memangnya kalau dikawinkan... Aha, aku tidak bisa bilang padamu, he?
Maaf, Tuan. Boleh kami masuk? Silakan, silakan Tuan Penggawa. Rupanya ada berita baru, he, tentang Raden Samba. Betul, Tuan. Nah, ini yang lebih penting. Tentang makanan bisa kita lanjutkan nanti, he? Betul, Tuan. Berita apa, Tuan? Menurut beberapa orang saksi, Raden Samba dan Putri Sukmawati lari ke arah Tenggara, Tuan. Jika ke Tenggara, dugaan kalian kemana, he? Mungkin ke Pleretan. Wilayah apa itu? Kademangan, Tuan. Tapi jika di jalan bersimpang, Raden Samba mengambil jalan ke kiri, maka dia akan sampai ke Dukuhwaru. Apa ada hubungannya antara Kademangan Pleretan dengan Tumenggungan Palangsari? Kademangan Pleretan masih berada di bawah kekuasaan Tumenggungan Palangsari. Dan yang menjadi demang di Pleretan, konon kabarnya masih famili dengan Tumenggung Arya. Kena sekarang. Sukmawati pasti pergi ke Kademangan Pleretan. Pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, kita bongkar ini kemah. Kita langsung ke Kademangan Pleretan. Siap, Tuan. Ada apa? Pak Subenggala. Untuk apa menanyakan Pak Subenggala? Melihat musuh kita Aji Basa Pamungkas. Tidak usah. Sebab kita sudah dekat ke tempat Aji Basa Pamungkas. Maka itu, justru sudah dekatlah kita harus lebih waspada. Jangan sampai ada kesalahan sedikit saja. Habis kita. Sebab musuh yang kita hadapi tidak main-main. Orang yang benar-benar sakti mandraguna. Baik. Menggunakan tirai gaib sehingga tidak bisa dilihat. Aji Basa orang yang sangat berpengalaman. Dia tahu benar bahwa musuhnya bisa melihat dia dari kejauhan melalui Paso Benggala, Kaca Lupian dan lainnya. Maka dia menghalanginya dengan tirai gaib. Dia memang orang hebat. Maka kita harus waspada menghadapinya. Kenapa si Wulu waktu diberi tugas tidak terus terang kepada guru bahwa menghadapi Ralal Sangkar itu tidak enteng? Dia tidak berani ngomong karena dia hormat sekali pada gurunya. Benar. Ada apa melambung di sini? Jadi tidak nyatroni Ral Sangker untuk berebut Dais Jati Bargo? Jadi tidak, Wel. Aku berharap sekali kau bisa menolong aku. Jadi tidak. Malah cengengesan. Jadi tidak. Mencari Ral Sangker, merebut Dais Jati Bargo. Brabe, brabe. Apanya yang brabe? Menghadapi Ral Sangker itu, mesti dipikir matang-matang. Tidak gerusa-gerusu, blingsatan seperti kamu. Terus terang saja, kamu takut menghadapi Ral Sangker? Takut ketangkap? Iya. Tapi, aku tidak takut menghadapi Ral Sangker. Tidak takut mengambil Dais Jati Bargo. Bohong. Buktinya kamu kabur-kaburan seperti ini. Bukannya kabur, berpikir. Alasan. Coba aku tanya, kamu tahu di mana Dais Jati Bargo disimpan Hiral Sangker? Umpama saja, kita tahu tempat Dais Jati Bargo disimpan. Tapi, aku yakin tempat itu tidak akan dibiarkan kosong tanpa penjaga. Hiral Sangker pasti akan mengerahkan bangsa jin taklukannya untuk menjaganya. Sekarang, kamu tahu cara yang baik untuk melemahkan para penjaga itu. Hah? Tahu? Karena itu, kita harus berpikir. Kamu tahu caranya, Wel? Tempat penyimpannya saja belum tahu, apalagi cara melemahkan penjaganya. Jadi sekarang bagaimana? Aku akan coba caraku untuk mencari tempat penyimpanan daya sejatimu. Berarti kau sudah tahu cara mengetahui tempat daya sejatiku? Betul. Tapi untung-untungan, kalau gagal, aku yang celaka. Ayo keluar, ayo. Ayo cepat. Berhenti! Tidak usah takut. Menyerah kalian.
Tempat ini sudah dikepung. Juara-juara kampung. Iya. Hei, kalian jangan main-main dengan kami. Biarpun kalian maling terkenal, paling tidak maling. Tangkap! Tiga maling guna. Siapa? Komplotannya Iwage? Bukan. Ki Parang, Ki Bogel, dan Ki Rasdu. Wah, kalau jatuh ke tangan mereka, tidak bakal selamat. Kenapa? Kamu ini bagaimana? Pakai nanya lagi. Kalau jatuh ke tangan mereka, kenapa? Siapa yang tidak kenal komplotannya Ki Parang? Ketiga maling itu bukan hanya sakti, tapi terkenal cerdik, licik, dan juga bengis. Betul. Mereka maling terkenal. Seringkali prajurit Kadipaten menggerebeknya, tapi selalu lolos. Sehingga tersebar kabar burung yang bertiup. Mereka bertiga bisa menghilang. Orang-orang bilang kecerdikan dan kesaktian maling guna komplotan Ki Parang itu sampai ke Mataram. Hebat kan itu? Nah, kita dapat. Tapi dapat apa? Ya. Pokoknya, dapat. Tapi maksudmu itu dapat apa sih? Lihat saja nanti. Kalau saya mati, kalian akan rugi. Sebab saya bisa menunjukkan orang yang paling kaya di kadipaten ini. Dan kalian bisa kuras hartanya. Harta? Siapa namanya? Tapi janji dulu bahwa kalian akan menolongku. Nanti aku tunjukkan namanya dan harta apa saja yang ia bawa. Kita dengarkan dulu, Kang. Anak ini mau minta tolong apa? Katakan, apa yang harus kami lakukan, Cah Bagus? Mainan kami dicuri oleh orang kaya itu. Kalian pencuri terkenal. Tolonglah, curikan lagi mainan saya itu. Mainan apa yang dicuri? Botol. Sebutkan, siapa nama orang kaya itu? Hiral Sangker. Orang mana? Namanya aneh begitu. Orang sini? Bukan, seberang. Orang dari Swarna Dwipa? Hindustan. Ah, sekarang ada di mana? Tidak tahu. Tapi kedua temanku sedang melacak di mana mereka. Bagus, bagus. Mudah-mudahan berhasil. Iya. Hatiku merasakan ada getaran yang tidak beres, Nyai. Getaran apa? Aji Basa Pamungkas memperalat si Gerandong untuk memperdaya kita. Kalau kau tidak percaya lagi pada cucuku, cepat, pergi dari sampingku. Coba pakai pikiran waras. Nyai lihat, si Gerandong memakai gelang perak di kakinya. Itu tandanya cucuku sudah berhasil melumpuhkan Aji Basa Pamungkas. Karena dia sudah mengetahui rahasianya. Kalau sudah ditaklukkan, tapi kenapa? Diam! Jangan ikut aku lagi. Pergi! Pergi! Mencari siapa, Mak? Mau kondangan? Jangan mengikuti tipu muslihatnya, Nyai. Ampun, Pak Lampir, tobat! Tobat! Tobat, Pak Lampir, tobat! Ampun, Pak Lampir, ampun, tobat! Ampun, ampun, tobat! Ampun, tobat! Sekarang aku tahu kelemahanmu. Ampun. Aku buat kau mampus, Aji Basa Pamungkas. Jangan, Malampir. Jangan. Apa permintaan Malampir? Aku turuti. Aku minta gelang kakimu. Cepat, pasangkan di kakiku. Jangan, Nyai. Nanti Nyai bisa celaka.
Ini Malampir. Jangan, Nyai, jangan. Produk yang baik diintai semua. Itu jebakan. Grandong, hadapi dia. Grandong, aku gurumu. Terima kasih Malampir. Sekarang kau jadi pengikutku yang patuh pada semua perintahku. Sekarang tangis dan tarianmu sudah tidak sakti lagi Malampir. Sebab gelang itu lebih sakti, melebihi ilmumu. Kau beralat si Gerana untuk menipuku. Makin melawan, api gelang kakimu itu akan semakin membesar. Kau bisa kehilangan kakimu, Malampir. Lepaskan gelang ini. Katakan dulu, kau takluk padaku. Tidak, Sudi. Kalau begitu, kau akan mati pelan-pelan. Dibakar oleh api yang tidak akan pernah padam. Karena yang bisa memadamkan hanya aku. Pergilah, kemana kau suka. Tobat. Katakan bahwa kau takluk padaku. Ya, aku takluk padamu. Dan akan selalu patuh pada perintahku. Ya, aku selalu patuh pada perintahmu. Rafi, lawan kidunya Banda. Tundukkan sama semua pengikutku. Bawa kemari. Tidak, aku bukan budakku yang bisa disuruh-suruh. Tolong, Haji Masa Pamungkas. Kapok, kau ingkari janjimu sendiri. Kapok, tidak lagi. Aduh, tolong. Tolong padamkan api ini. Cepat lakukan. Tundukkan kidunya Banda dan seret ke sini. Baiklah.
Maukah kau menjadi pengikutku? Untuk menaklukkan Kesultanan Mataram dan Banten, kerajaan-kerajaan Suarnadwipa, Borneo, Celebes, dan seluruh Nusantara? Jika kau mau, kau akan mendapat kedudukan yang mulia dan disembah para kaula. Bagaimana kalau aku tidak mau? Berarti, tamatlah riwayatmu hari ini. Aku sendiri yang akan membunuhmu, sekarang juga. Katakan, apa jawabmu? Aku tidak bisa menunggu lama. Jadi pengikutku atau mati hari ini? Menjadi pengikutmu. Pasang nikimu sebagai tanda pengikutku. Sungguh, aku tidak bisa datang ke tempat ayahmu. Apalagi untuk melamarmu. Kakang sudah punya calon. Aku masih sendiri. Sampai sekarang, aku tidak tahu siapa yang akan jadi istriku nanti. Aku yang akan menjadi istrimu. Nyai, aku jadi ragu tentang keputusanmu yang menyuruh Sukmawati terus tinggal di sini. Lah kalau ayahnya tahu, aku yang kena marah. Kang, namanya juga gadis dan jatuh cinta. Kalau sampai Kakang laporkan pada Kanjeng Mas Tumenggung, Sukmawati bisa kabur. Apalagi kalau sampai dia hilang, kita-kita juga yang disalahkan. Loh, lantas bagaimana? Ya sudah, diam. Pura-pura saja tidak tahu kalau Sukmawati minggat dari rumahnya. Masya Allah. Ada apa, kan? Ular. Mana? Ada apa, Gi? Ada ular, ular, ada ular. Ayo ambil kayu. Ada ular, cepat, cepat, Kang, cepat. Kesini. Aneh, kemana larinya tadi? Mencari apa, Ki Demang? Ular. Tadi aku lihat dia merayap di sini. Aku keluar cari kayu, dia sudah tidak ada. Lari keluar barangkali, Ki? Iya. Tapi lari kemana? Di sini kan semuanya serba tertutup. Tidak ada lubang. Aneh. Jangan-jangan ular jaga dia, kan? Ngaco. Entah kenapa ya, Kang. Akhir-akhir ini rumah kita sering didatangi ular. Lebih dari 7 kali. Pernah aku temui ketika membersihkan kamar Raden Samba. Aku menemukan ular 3 kali di atas tempat tidurnya. Di dapur juga kutemukan 1. Sekarang di kolong amben. Kang, apa ini pertanda? Sudah. Jangan berpikir ke situ. Ular-ular itu pasti ada hubungannya dengan sihir Kala Sarpakanaka yang ada dalam tubuhku ini. Oh Tuhan, kenapa aku harus mengalami nasib yang seperti ini? Memikirkan apa, Kakang? Tidak. Aku lihat Kakang melamun. Teringat tunangan yang sudah lama ditinggal di Kadipaten, ya? Percayakah Nyai jika aku bicara padanya?
Percaya, bicaralah. Menarapkan aku sebagai suami Nyai, aku sedang menderita suatu penyakit. Penyakit apa? Aku sedang terkena sihir, dan aku sedang mencari orang yang bisa mengobati. Selama ini, kakang aku lihat sehat-sehat saja. Iya, kelihatannya. Tapi sebenarnya aku sakit. Ah, itu hanya perasaan kakang saja. Sebenarnya kakang sehat, yakinlah. Aku bicara terus terang, Nyai. Nah, sudahlah. Hari sudah malam. Ayo kita tidur. Ayo. Terimalah peti ini. Buka dan pelajari apa yang tercatat dalam buku di dalamnya. Aku yang bicara. Di mana adikku yang kau culik? Johan? Ya! Di mana Dona dan Dina? Dia sudah aku jual. Ayo jalan! Ayo! Ayo! Kakang, Kakang Samba, mari Kakang. Dia datang. Dia datang. Dia bukan manusia. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Panas, panas sekali. Aku haus. Panasnya bukan main. Aku harus mandi. Aku tidak tahan kalau begini. Mana? Ke sungai? Oh tidak, jangan. Di sana airnya mengalir. Masih terasa panas juga. Dingin-dingin begini, kok mandi, Kang? Panas. Panas, Nyai. Gerahnya luar biasa. Aku tidak tahan lagi, Nyai. Kenapa? Tidak tahu. Mungkin ini pengaruh dari penyakit yang aku ceritakan padamu. Ah, Kakang, bicara begitu melulu. Kakang tidak sakit, percayalah. Ada apa?
Ini, Paman. Orang sehat dibilang sakit. Dan Raden sakit. Betul, Paman. Apa yang Aden rasakan? Panas. Dalam suasana malam ini, Paman rasakan bagaimana? Dingin sekali. Rasanya menusuk tulang. Tapi suasana sedingin ini, aku rasakan panas bukan main. Kepala, bagaimana? Pusing? Tidak, hanya keringat saja yang keluar terus-menerus. Sehingga aku merasakan haus yang luar biasa, Paman. Sudah minum? Sejak tadi aku minum terus, tapi rasa hausku tidak juga berhenti. Kenapa ya? Coba nanti Paman tanyakan Ki Dimpil. Dia dukun kenal di sini. Rasa hausnya tidak hilang-hilang. Benar, Ki. Kemungkinan besar calon menantu itu terkena sihir. Dia sakit kan? Selama ini tidak ada tanda-tanda dia sakit. Hanya tadi malam dia rasa badannya panas dan kegerahan, tidak ketulungan. Coba nanti kamu sempit kepalanya dengan daun kelor dan minumi dia dengan air mantraku. Pasti sihirnya akan rontok. Terima kasih, Ki. Aku bilang apa? Semua itu tipu muslihat Haji Basa Pamungkas. Tapi kamu tetap ngotot dan tidak mau mendengar perkataanku. Jahanam Haji Basa Pamungkas. Aku raja tipu muslihat. Bisa ditipu mentah-mentah. Aku benar-benar merasa dipermalukan habis-habisan. Sekarang, apa yang bisa kita perbuat dalam keadaan terbelenggu seperti ini? Aku ratu ilmu hitam yang sakti Mandraguna. Kau juga begitu. Ilmumu sangat tinggi. Kenapa tidak kita gabungkan untuk menghancurkan gelap ini? Baik, mari kita coba. Apa yang dimiliki orang itu? Cepat katakan, di mana Dona dan Dina? Dia sudah aku jual. Sudah sembuh, Den? Belum. Tapi kupaksa saja untuk bekerja. Supaya lupa, Ki. Oh, iya. Iya, iya. Nyi, cepat panggil Raden Samba. Untuk apa? Loh, kok untuk apa? Kan mau diobat. Sabar, biar aku bicarakan dulu dengan Sukmawati. Biar dia yang melakukannya, jangan kita. Ya sudah, cepat sana. Mas Sukma. Ya, Bibi mau bicara sebentar. Ayo. Ada apa, Nyi? Bibi tadi dari rumah Dukun Dimpil. Bibi bawa obat untuk Raden Samba. Baguslah kalau begitu, Nyi. Sakit apa menurut Ki Dukun? Terkena sihir. Mau kemana, Den? Mau mengambil kayu gelondongan, Nyi.
apa yang Bibi pesankan, ya? Siapa Andika? Maaf, saya mengagetkan, Nyai. Saya tidak bermaksud jahat. Sebaliknya, saya bermaksud sangat baik. Saya ingin kawin dengan Nyai. Loh, kenapa tidak? Bertemu Andika baru sekarang. Tiba-tiba, kok ngomong tidak karuan? Tidak perlu panjang lebar. Hei, ada apa ini? Siapa kamu? Sama seperti kamu. Sama apanya? Siluman ular. Aku menginginkan gadis ini. Dia calon istriku. Apa masalahnya? Di lingkungan dunia kita, bebas mengambil perempuan yang kita sukai. Kau boleh mengambil istriku. Setelah puas, kau kembalikan padaku. Dan gadis ini akan kukembalikan padamu. Ya, Adam. Lepaskan dia. Kau melanggar tatanan bangsa kita. Kau harus dihukum. Ya. Siluman jahat. Kau percaya yang dikatakannya? Tidak. Kau tetap Radu Samba milikku. Siapapun kamu, cintaku tak akan goyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Andika yang berada di sebelah kerangkengku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarlah, aku ingin bicara. Kiai. Apa yang terjadi? Nasib buruk, Kiai. Tapi untung, Bagus Ajiwo, Rindi Antika, dan Datuk Larang Tapa bisa lolos. Semoga mereka tidak tertangkap. Selain Aji Basa Pamungkas, siapa saja lawannya? Mak Lampir, Kidunya Banda, dan Grandong. Mak Lampir dan Kidunya Banda jatuh pula ke tangan Aji Basa Pamungkas? Iya, Kiai. Betul-betul akan terjadi huru-hara yang besar. Kiai, sekarang ada di mana? Di sini. Aku juga ikut tertangkap. Kerangkengku ada di sebelah kerangkengku. Masya Allah, tidak aku sangka. Kedatanganku kemari hanya ingin berpesan padamu. Semoga kau bisa bertahan dan selamat. Pesan apa, Kiai? Pada waktunya nanti, Aji Basa Pamungkas akan memberimu gelang perak. Dia akan meminta padamu agar kau memakai gelang perak itu di kakimu. Dengan sukarela. Apa yang harus kulakukan, Kiai?
Jangan. Sebab kalau kau mau, kau akan dijadikan budaknya. Seandainya memaksa, Kiai? Tetap jangan mau. Meskipun kau harus mengalami penderitaan mana kerasnya, kesabaran dan ketabahanmu dituntut demi keselamatanmu di hari mendatang. Apa sebenarnya gelang perak itu, Kiai? Itu tanda dari pengikut Aji Basa Pamungkas. Kesaktian gelang perak itu tidak akan ada artinya bagi orang yang tidak mau. Ia akan berjaya sakti hanya pada orang yang dengan sukarela memakainya. Karena itu waspadalah. Pesanku cukup begitu saja. Baik, Kiai. Armatranya tidak mempan, Paman. Waduh, aku jadi bingung sekarang. Barangkali ilmu dukun Dimpil kalah sakti dengan ilmu dukun yang menyihir Raden Samba. Kang, kita harus mencari dukun yang lebih hebat lagi. Berhenti! Kenapa berhenti, Tuan? Kita sudah sampai, he? Lalu, apa yang harus kami lakukan? Menyamar. Sebab jika Raden Samba mengetahui tuan-tuan sekalian, maka Raden Samba pasti akan kabur lebih jauh lagi. Menyamarlah seperti orang biasa. Dan ikuti kemana aku pergi. Kalau begitu, kita cari penginapan dulu. Sebagai kegiatan kita. Bagaimana, Tuan? Setuju? Setuju, he? Aduh, lama banget sih lu pergi tuh. Biasa, kalau dia pergi, dia ngeluyur kemana-mana. Lalu, sampai kapan kita harus menunggu? Sabar. Aku yakin, kali ini Walu akan menepati janjinya. Menemui kita di sini. Nah, itu dia sudah datang. Bagaimana? Kamu kok perginya lama sekali sih? Memangnya gampang berurusan dengan orang Madura. Tapi kamu berhasil tidak kerjasama dengan mereka? Jangan katakan Welu kalau tidak bisa menjinakkan pencuri-pencuri gila seperti itu. Oh ya? Hebat kamu. Pokoknya urusan Hilal Sangkar sudah aku serahkan kepada tiga orang maling guna itu. Kita tunggu saja hasilnya. Hah? Menjadi siluman ular dilakukan oleh kakak Dewi Sendok. Jadi satu bangsa dengan kakak Dewi Sendok, siluman ular Sendok. Mau mengganggu Raden Samba? Nih, hadapi dulu kami.